Memiliki rumah nyaman tentu menjadi impian semua orang. Banyak yang kemudian melakukan renovasi agar sesuai dengan hunian yang mereka inginkan. Hal ini tampaknya juga dilakukan oleh komedian Sule, seperti ingin menata hidup baru usai cerai dari Natalie Holzer. Tini Sulai memulai dengan merombak suasana rumahnya setelah resmi menjadi duda untuk yang kedua kalinya. Hal ini ia tunjukkan melalui vlog di channel YouTube Sule Family. Meski masih 90% proses renovasi, namun sudah terlihat beberapa ruangan yang jadi rumahnya kali ini tampak begitu estetik dengan pemilihan furnitur kayu dan marmer. Setiap sentuhan sudut ruangannya. Yuk kita intip rumah Sule. Berkonsep minimalis modern, rumah Sule kini didominasi dengan ornamen kayu berwarna coklat. Beberapa meja di ruang tamu dibuat dari batu marmer dan dilengkapi kaki-kaki yang terbuat dari kayu. Ruang keluarga di rumah Sule kini menjadi tampak kosi usai direnovasi. Kesannya juga sangat meski tidak terlalu luas. Di ruang keluarga ini nanti akan dilengkapi TV. Dari space yang disediakan terlihat TV yang akan dipasang berukuran besar. Lantai 2 menjadi bagian yang banyak dirombak. Kesan estetik makin terlihat dengan lampu gantung yang konsepnya modern. Khusus di lantai 2, dia memilih cat warna abu-abu untuk dinding rumahnya. Kesan hangat dan elegan jadi tercipta di setiap sudut. Ada juga beberapa pajangan di rak yang makin memberikan kesan instagramable di rumah Sule. Sementara untuk benda-benda unik dan antik milik Sule dipajang di rak besar. Rak tersebut terlihat makin estetik dengan pemilihan lampu yang redup. Sule juga kini membuat dapur bersih karena dirinya mengaku sering kelaparan dan malas turun ke dapur di lantai pertama. Rumah Sule makin terlihat mewah dan dengan tangga yang menggunakan marmer. Meski masih tahap renovasi, Sule menunjukkan gambar desain kamarnya yang baru usai bercerai dari Natalie. Tampak kamar baru Sule nantinya dilengkapi TV dan beberapa sofa untuk bersantai.